Sejumlah pengendara sepeda motor yang panik nekat mengangkat kendaraannya bergotong royong guna menghindari razia sterilisasi jalur bus TransJakarta di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Meski beberapa pelanggar berhasil kabur, namun tidak bagi 20-an pengendara motor lain akibat tingginya separator serta tak adanya putaran jalan. Para pelanggar yang terjaring pun terpaksa diganjar sanksi tilang oleh polisi. Razia ini sendiri untuk menekan tingginya angka kecelakaan akibat banyaknya pemotor yang nekat menerobos jalur bus TransJakarta.